Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini unboxing sebuah smartphone terbaru dari Infinix yaitu Infinix Note 40. Jadi ini adalah sebuah smartphone terbarunya Infinix di awal 2024 yang punya fitur yang segudang banyak banget ya guys dan ini mendapatkan upgrade yang signifikan dari generasi sebelumnya. Salah satunya adalah wireless mic charge ya guys. Terus kemudian dia ada sound by JBL, kemudian storage nya 256 GB. Kemudian RAM-nya 8 plus 8 jadi 8 GB 8 GB extended RAM. 45 W all round fast charge 2.0. Ini kenapa dia bisa bilang fast charge 2.0 atau dia pakai istilahnya punya fitur namanya CITA. Jadi itu chipset untuk manajemen manajemen charging-nya. Jadi dia bisa slow charge, bisa fast charge, bisa macam-macam ada ada fiturnya beberapa. Kemudian di sini kita lihat juga untuk uh, dia pakai 120 Hz AMOLED, in-display fingerprint ya. Kemudian Helio g Management Ultimate, kemudian uh, 108 mp super zoom cam, bezel less. Nanti kita akan cek ya, bezel less seperti apa bezel nya Kemudian di sini baterainya di 5000, kemudian dia uh, sudah XOS 14, jadi sudah Android 14. Kita buka saja. Ini paket pembeliannya kalian akan dapat sekalian juga wireless mic charge-nya juga ini nice banget ya Infinix di harga 2 jutaan loh guys ini 2 jutaan loh guys ini 2 jutaan sekali lagi 2 jutaan kalian dapat kelengkapan sebanyak ini itu kalah guys emang the real king itu king Phoenix sih ini bener-bener keren sih guys ini nggak masuk akal sih harganya bener-bener luar biasa untuk kalian dapat segini banyaknya Uh, kayaknya kompetitor angkat tangan deh ini kalau sama King Phoenix ini memang luar biasa sih Infinix Note 40 ini jadi di sini uh, dia nanti akan ada dua varian ya yang Note 40 biasa sama Note 40 Pro ini kita buka saja ini kita buka saja dan kita penasaran sebenarnya ini se Nah, ini kalian akan dapat chargernya. Kemudian di sini, ini yang menarik nih guys. Ini kita buka juga di sini. Ya, wow, make power, wireless charge, portable, di sini but, di sini di, ini maksimal 18 watt ya, kalau di sini tulisnya 18 watt, kemudian di sini 3000 mAh, ya lumayan lah guys, ini benar-benar sesuatu yang istimewa sih guys, dan oh ya sekedar informasi juga, ketika Infinix meluncurkan produk Infinix Note 40 ini ada beberapa produk IoT-nya yang baru, yaitu adalah Infinix Watch GT Pro, kemudian sama Infinix Neo. Nah, ini kita belum tahu harganya berapa, tapi uh, kurang lebih ini nanti ini akan sangat menarik banget. Nanti kita akan bahas terpisah, ya guys. Kita akan bahas di sini terus, kemudian di sini kita buka saja untuk kelengkapan box HP-nya seperti apa. Di sini ada HP-nya, ya. Nice, cakep nih, guys. Oh, keren-keren ya. Nah, ini nih, kalian akan dapat oh stikernya, ya guys. Ada X1Cita, jadi ini adalah. Uh, kemampuan untuk manajemen chargingnya, guys jadi itu bagus banget. Kemudian di sini ada splash proof ya, karena dia sudah ada IP IP ratingnya. Kemudian di sini kita lihat untuk ada petunjuk penggunaannya. Kemudian kalian akan dapat apa di sini? Oke, okay, kalian akan dapat. Oke, okay, ini apa ini? Oh, kalian akan dapat kode voucher untuk mobile mobile legend. Terus kalian akan dapat apa lagi? Wow kan dapat tempered glass, tempered glass. Wow, nice. Ini untuk untuk bersihin tempered glass-nya, kemudian kalian akan dapat case. Case-nya hard case, guys. Hard case ini hard case, tapi dia ada simbolnya seperti ini ya, karena dia sudah support make charge. Terus kemudian di sini uh, ada 45 watt ya. Ini 45 watt fast charging ya. Jadi kan sudah dapat kepala charger, dapat wireless dapat wireless charging juga support sampai 20 watt itu sesuatu hal yang Membagongkan, memang luar biasa, memang luar biasa dari Infinix kita nggak bisa ngomong Kita bereskan dulu boxnya baru kita fokus ke HP-nya Sebentar guys Oke, kita keluarkan untuk HP-nya di sini Ini warna hitam ya, kita keluarkan di sini Ini desainnya seperti ini Ini kesan premiumnya sih dapet sih, guys. sebut banget ini guys nah, Kita lihat dulu ya Di sini kalian uh, belum terpasang screen protector apapun ya Kalau misalnya secara default nggak ada screen protector Kalian pasang sendiri tempered glass-nya kalau kalian mau Terus kemudian di sini ada speakernya, ada stereo, jadi speakernya di atas dan di bawah, ya, dual speaker. Kemudian ada sound by JBL, kemudian ada microphone, kemudian di bagian kanan ada volume up, volume down, tombol power. Kemudian di bagian bawah ada speaker tadi kita sudah mention, ada USB Type C, ada microphone, microphone-nya dual microphone ya, bagus. Kemudian ada SIM tray, nanti kita akan coba keluarkan. Bagian kiri nggak ada apa-apanya. Di bagian belakang ini nice ya, desainnya cakep ya. Kemudian di sini ada 108 megapikselnya. Kemudian ada kamera bonusnya. Kemudian di sini ada uh, lightnya. Terus di sini ada 108 megapiksel super zoom. Itu nice banget ya guys. Dan kita set up dulu. Ini kita akan nyalakan. Dan kita penasaran sama yang ini, Mac Power ya. Kita coba buka saja. Jadi ini uh, kita penasaran sih guys. Sebenarnya ini menarik ya dan ini menarik banget nih guys ini sumpah ini menarik banget ini nggak bohong ini menarik loh wow <laughs> ini nice ya petunjuk penggunaan ini ada petunjuk penggunaannya ada ininya dan ini suatu hal yang langka dan ini tipis ya guys dan kita mau coba ya ini uh, baterainya di 3020 mAh kita lihat dulu SIM tray nya kita tadi belum liatin pada kalian SIM tray nya kita sudah excited banget nih ini beneran guys, kerasa premium sekali untuk material yang dibawa oleh Infinix Note 40 ya guys, Note 40. Material Infinix Note 40 ini cakep banget ya. Dan ini kita lihat dia dual SIM card saja tanpa ada slot microSD slot. Dan kita pasang untuk kita penasaran, kita mau coba. Oke... ini apakah apakah ada oh ada tombol powernya guys jadi ada tombol powernya di sini di sini kalau kalian tombol power di sini akan ada indikator untuk baterainya kemudian di sini kalian akan tancepin dan dia akan otomatis charging nah ya otomatis charging ya charging tapi di sini dia nggak nempel magnet ya eh nggak nggak maksudnya magnetnya nggak sekencang itu nanti kita akan coba Apakah karena stikernya nanti kita akan coba 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 cek ya? Waktu review nanti kita akan coba selipkan reviewnya. Ini, nah ini charge charge ya, ngecas ya guys. Jadi sudah sukses untuk charging, dia bisa wireless charge. Itu sesuatu yang upgrade dari generasi sebelumnya ya guys. Oke okay guys, kita akan setup. Oh ya, ini kita mau cobain pada kalian ya. tadi kita barusan coba untuk yang case nya juga. Ini kita pasang case nya ya. Kita coba pasang case nya dan ternyata ini ketika ditempel sama case nya itu jadi ada magnetnya guys. Jadi di case nya ini ada magnetnya. Jadi Bukan di HP-nya, tapi di case-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai case i case bawaannya itu akan bisa langsung nempel seperti ini. Itu nice ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai case-nya, ya magnetnya akan uh, nggak nggak bisa nempel benar-benar nempel ya guys. Terus kemudian di sini case-nya yang memang akan berguna ya guys. Dan itu aja kita setup dulu. Nanti kita akan tunjukkan kepada kalian detail spesifikasi yang lebih lengkap mengenai HP ini ya. Sebentar ya guys. Oke, okay guys, kita sudah selesai setup untuk Google Con di Infinix Note 40 ini dan mari kita bahas spesifikasi dari HP ini. Jadi kita mulai dari aplikasi AIDA64 terlebih dahulu. Kita mau lihat secara sistemnya di sini dia RAM-nya 8 GB, storage-nya sisa 219,82 dari 256 GB, Bluetooth-nya Bluetooth, Bluetooth 5.2. Kemudian untuk prosesornya sendiri menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate ya, guys. Jadi Ultimate. Kemudian dia untuk layarnya layar AMOLED Full HD+, 120Hz, ya, 6,78 inch. Kemudian uh, di sini kita lihat untuk baterainya di 5000 mAh. Kemudian untuk Androidnya Android 14, security 5 Januari 2024. Itu nice banget ya, sudah pakai Android 14. Dan ini infonya, Infinix Note 40 itu mendapatkan dua kali major update OS dan tiga tahun security jaminan update-nya itu nice itu ya sebelumnya kita nggak pernah dapat sebanyak itu untuk Infinix Series dan ini dapat jaminan update seperti itu ya guys itu nice banget dan kita lihat untuk kameranya di sini kedeteknya ke uh, di sini biasa pixel apa pixel binding jadi kedeteknya yang pixel bindingnya doang tapi ini harusnya 108 megapixel untuk kamera depannya kita coba untuk multi nya juga kita mau lihat uh, ini nanti kita akan cek untuk sensor kameranya ya guys untuk pastiin kepada kalian untuk multi nya dia harusnya di 10 titik ya harusnya 10 titik ini kedeteknya cuma 9 tapi harusnya 10 terus di sini kita lihat untuk kamera 2 apinya dia full nice ya Infinix selalu royal untuk kasih uh, kamera 2 apinya itu bisa kebuka semua untuk dev check kita mau coba cek di sini ada apa saja kita mau lihat ya di sini Infinix Note 40 ya g 9 Ultimate kemudian di sini layarnya sampai 120 Hz ya Terus di sini ada RAM-nya 8 GB, storage-nya UFS sudah pasti. Kemudian di sini audionya low latency sama MIDI support support. Kemudian di sini sudah support USB OTG, fingerprint on screen, face detection ada, NFC sudah ada, GPS ada. Ini bayangin ya guys, kalian dapat uh, Mac wireless charge itu ya, Mac charge ya, wireless Mac charge. Terus kalian dapat NFC, kalian dapat uh, layar yang bezelnya tipis seperti ini, itu cakep ya. Kemudian di sini untuk wifi-nya sudah pasti L1 ya. Untuk baterainya di 5000 mAh, untuk di sini kita mau lihat lagi, untuk kameranya di sini nggak eh, ada OIS ya, wajar ya, masih oke, okay. 108 megapiksel. Terus di sini untuk kamera depannya harusnya bukan 8 megapiksel 32 Terus di sini sensornya lengkap ya, gyroscope ada, gyroscope ini bukan virtual tapi hardware ya, nice. Kemudian kita coba cek untuk device info HW+. Di sini kita lihat untuk RAM-nya 8GB, storage-nya UFS, di sini MediaTek. 14, kiranya seperti ini, dia HD, 60-120 Hz, kemudian untuk RAM-nya 8 GB, LPDDR4X. Nah ini kalau misalnya kalian lihat, ini kita coba lihat, dia kamera belakangnya 108 MP dari Samsung S5KHM2SP, kemudian 32 MP untuk kamera depan dari Galaxy Core ya, terus ada 2 MP, 2 MP ya guys. Terus kita lihat baterainya 5000, sensornya ini lengkap ya, ada accelerometer, light sensor, proximity, magnet, gyroscope ya. Terus sudah ini kita mau lihat lagi Wifi-nya support Wifi 5 Kemudian di sini kita lihat sudah udah nggak ada apa-apanya lagi Kita buka untuk aplikasi kamera Kita habis ini habis itu tes speakernya ya guys Terus di sini kita lihat untuk kameranya Di sini ada mode fotonya Ya ada AI-nya Color enhancement Sekarang bisa video Video dia bisa sampai 2K 2K30 1080p 60fps itu royal banget sih Infinix di brand lain nggak ngasih nih guys Terus kemudian di sini film, ada mode film, kalian bisa mode macam-macam, ada foto, ada potret, ada super night. Ada more di sini ada slow motion, time lapse, dual video, pro, short, sky shop, panorama, dokumen, air space dual video juga cakep ya. Dan itu kita di ini tes speakernya, habis itu kita masuk ke closing ya guys. Tell me what's wrong. Strong and fake a smile until

by GBL nya oke okay dan bagus lah untuk harganya ini benar-benar bagus banget fitur yang kalian dapat tuh lengkap banget kamera kemudian wireless charging kemudian charger cepat 45 watt sound by CBL. Ini benar-benar killer, sih. Benar-benar kita bisa kategori King Phoenix, sih. Ini benar-benar luar biasa, sih, Infinix Note 40 ini. Tapi nanti kita akan review lebih lengkapnya. Jadi, pastikan kalian tunggu untuk review lengkapnya, karena kita akan review lebih lengkap untuk performance yang memang katanya anti gabut, serba ngebut. Jadi, nanti kita akan coba untuk performance seperti apa, kemudian kita akan coba juga untuk bagaimana chargingnya, kemudian baterainya, kemudian kameranya, nanti kita akan bahas di review. Jadi, thank you sudah so nonton video ini. Jangan lupa like video kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Oke, okay, guys? Bye-bye!